Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube. Oke sahabat, jumpa kembali bersama saya Ayu Nupasi. Oke sahabat, malam ini saya akan mereview sahabat sebuah motor DC sahabat. Ini katakan sahabat, dimana motor DC ini adalah kita akan fungsikan sebagai generator pembangkit listrik sederhana sahabat. Apakah bisa motor sekecil ini sahabat bisa menghasilkan arus dan tegangan listrik? Tentu bisa sahabat, karena ini motor yang ada magnetnya di dalam. Nah, ini jenis motornya adalah sejenis dengan RS775 sahabat. Ada sahabat bertanya, salah satu penonton, "Bang, di mana bisa beli motor ini atau dinamo ini, sahabat?" Oh ya, ini motor ini bisa dibeli di pasar online seperti Lazada, Shopee dan lain sebagainya, sahabat. Harganya sekitaran 100.000 lah kemarin, sahabat. Lebih saya beli kemarin, sahabat. Saya lupa berapa harga pasnya. Yang pasti lebih 100.000 beserta ongkirnya. Nah, ini sudah sepasangkan dua puli sahabat, dimana ini pulinya berpengaruh terhadap tegangan dan tegangan yang dihasilkan sahabat. Kalau sekiranya ini sebagai penggerak, maka ini akan menghasilkan tegangan yang besar sahabat, karena ini pulinya lebih besar. Oke, sekarang kita mulai jejaba sahabat, tonton terus video ini sahabat. Nah, ini sahabat alat-alat yang kita gunakan nantinya sebagai uji coba sahabat, yaitu dua lampu pijar motor sahabat. Tahu kan sahabat, ini ampernya sangat besar nih. Dan ini lampu LED 12 volt. Kita akan coba dari hasil outputnya nih sahabat. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip sahabat ya, tonton biar nyambung. Pertama sahabat, ini kita pasang baterainya sahabat. Baterainya kita pasang di sini. Biar tidak bergerak sahabat. Kemudian nih sahabat, kita pasang lampu pijarnya sini. Nah, sudah jadi sahabat. Saatnya kita uji coba. Sebelumnya di sini kita perhatikan sahabat. Di belakangnya nih ada nih warna merah. Ini sebagai tanda bahwa sahabat kalau ini positif sahabat ya. Nah, ini berarti kabel yang putih ini positif sahabat. Nah, positif. Ini nantinya sebagai output sahabat. Tadi ini sebagai positif, yang putih berarti negatif sahabat. Oh, ini ya, mana-mana sebenarnya sahabat bisa kita pakai. Nah, ini sahabat, sorry agak di sini aja belakang. Nah, ini sahabat. Begini sahabat, sekarang saatnya kita uji coba
motornya sahabat. Sorry sahabat. Oke sahabat, tadi ini sekandis sahabat, karena ini sebagai penggerak, ini sebagai outputnya sahabat. Kita koneksikan sahabat. Nah, sahabat, kita coba lampunya sahabat. Tes, nyala tidak? Oh, menyala sahabat. Lihat.